Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say it in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this, King says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Suit your show and tell. Yeah. Whoa, there's love in your... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini di Jabron sedang berada di Keraton Kasepuhan yang berada di daerah Cirebon, di mana di sini tuh peninggalan sejarah kerajaan Jawa Tengah ya. Banyak sekali bangunan-bangunan tua di sini yang sangat khas ya, sangat khas. Gimana keseruan di Jambrun melihat-lihat kerajaan kerajaan apa di tengah di keraton ya, keraton Kasepuhan. Gimana keseruannya, ikuti terus. Cantik sekali ya, gimana batang merah sama tanah merah tanpa semen, tapi ini kuat tahan lama. Itulah hebatnya orang-orang dulu tuh seperti ini. It's Marvin Gaye and get it on. Ooh babe, I got that healing that you want, yeah. Like they say in the songs, until the dawn, let's Marvin. Ya, teman-teman di Jambrun kali ini ada pengunjung yang lagi nganggur. Kita akan coba bertanya kepada pengunjung tersebut. Daripada bengong, mendingan kita tanya-tanya. Halo, selamat malam Mas, Pak. Dengan Bapak siapa? Taslim, Pak. Ya, Pak Taslim. Boleh ceritakan Pak Taslim, kerajaan Kasepuhan ini, keratonnya seperti apa sih? Keraton Kasepuhan Cirebon ini merupakan kerajaan ya tertua juga ya. Kalau di sini ada dua sebetulnya tempat keraton itu di Cirebon itu ada Keraton Kasepuhan sama Keraton Kanoman. Dan keraton ini sejak Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu Syekh Sunan Gunung Jati dan juga sama pamannya, sebetulnya ada keraton kanun pertama, paling pertama yang dibangun seperti yang kayak di film itu, TV itu sering diputar, itu ada di sebelah sana pendoponya. Itu pendopo pertama dibangun, sampai pohonnya pun depan. Sampai sekarang masih ada itu berdiri. Itu ada di samping sana dekat sumur keabadian kalau nggak salah. Ya, isi keraton sendiri itu apa aja nih, Pak? Pak Saiful. Saya Rahman, Pak. Oh iya. Pak Wahyu. Di sini kalau kata penjaga itu di depan kan ada meriam itu, meriam itu juga satu simbol juga itu. Yang meriam depan itu satu simbol juga. Kemudian ada singa barong, singa itu juga simbol dari semua. Nah, ini area-area untuk keraton. Biasanya kalau ada acara maulid itu di sini sesultan apa di gangsal di pendopo. Sebentar saya telepon dulu. Nah, itu dia sangat menarik sekali ya. Di mana Pak Ahmad ini sangat mengetahui sekali tentang Keraton Kasepuhan yang ada di Cirebon. Bagaimana keseruan dan kelanjutan ceritanya, jangan kemana-mana, terus saksikan di Jejang. Kok belok? Padahal arah pintu pulang sono loh. Kita malah belok ke apa, museum pusaka Kasepuhan. Hey Pak Somad, seberapa greget Pak Somad? Kemarin saya ke keraton, lewatnya Kuningan. Udin,
Seberapa gregetnya lo? Kemarin gue makan kerupuk. Kerupuknya yang angus. Jadi kita dan teman-teman hanya sepintas masuk ke Museum Pusaka Keraton supaya nggak terlalu kelihatan dompet kita agak berisi. Kayak kita masuk ke keraton harus bayar lagi sebesar 25 juta rupiah, 25 ribu rupiah. Kita coba tanyakan lagi ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, Pak Soman, seberapa gregetnya Pak Soman? Gua kemarin ke Keraton Cirebon. Ya, naik busnya ke Jogja. Itu mah ngaco. Dia belum makan. Iya, teman-teman, jadi seperti itu keseruan jalan-jalan bareng Jay Jamrun keliling-keliling di Keraton Kasepuhan yang berada di Cirebon. Jadi sangat menganjurkan sekali ya buat teman-teman yang masih sekolah untuk segera berkunjung ke Kerajaan Kasepuhan Cirebon. Mencari alamatnya sangat gampang, tinggal cari di Google Map gitu kan. Di Google Map ketik Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi seperti itu, saksikan terus di Jamrun. Kalau misalkan ada jalan-jalan lagi, nanti kita ngevlog lagi, tetap di Jay Jamrun ya. Karena gak punya channel, gak punya TV, jadi apa aja terserah. Dan Jay Jamrun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman Jay Jamrun, kita ini menuju pulang. Tadinya lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Wahyu, namun Pak Wahyunya kita lihat lagi teleponan. Kemarin gua beli tahu goreng. Terus? Yang goreng udah tahu. Gaje. Katanya gini. Kemarin gue beli tahu goreng. Tahunya digoreng, guenya yang kosong. Naon cenah. Pulang ya, karena sehubungan hari sudah semakin gelap dan mudah-mudahan kita di perjalanan tidak macet seperti apa yang kita bayangkan. Kita pulang lewat tol, mudah-mudahan gak macet dan cepat sampai rumah.